juga saya share screen saya. Saya rasa ada, bukan kata kejutan lah, tapi ada perubahan dalam mesti ranking yang lah. tuan cik tu saya rasa. Tak adalah. Ada orang lain. Okay, so Oh, first okay. kita tengok ranking dahulu. Okay, ranking banyak dah berubah. Tengok ada kejutan. Pinky Wah, sekarang ni tengah Pinky. leading. So dia dapat banyak point lah. So 2-9 semua, nombor 2 dengan nombor 3 agak rapat juga. So Zarif. Nombor 2 orang baru ke? Zarif. Zarif. Ini rasa season ni saya baru nampak, tapi tak pastilah sama ada dia ada team pun lah tak ke tidak. Tapi hari tu tak top 3 kan? Dia mungkin top 10 lah. Dia ada dekat bawah, tapi dia naik lah kejap lagi. Kita tengok player-player dia. Wan Hafizi, season ni pun dia dah mula duduk kat atas season lepas pun. So kita ada Azizi, lepas tu Muhammad Ilyas pun ada dekat top 5 lah. Lepas tu yang ni biasalah, top 10 yang biasalah rasanya yang tengah kejar ni. Okay, so agak menarik juga ranking sekarang ni. Cuba kita tengok Pinky, team Pinky, sebab saya rasa dia ambil player-player yang bagus lah. Okay, so kita nampak Pinky ada Erling Haaland. Okay, so dia letak captain, itu yang bagus tu. Jesus, siapa yang pilih Jesus tu, game week baru ni mungkin tak dapat point lah, so dapat 1 point je. Lepas tu dia punya tu, dia dapat ni player Liverpool, Wendy. Okay, dia dapat banyak point. Lepas tu keeper, ini yang buatkan dia banyak lah. Tapi yang banyak ni pasal Manchester City punya player lah, Erling Haaland ni. So dia letak captain. Okay, so itu Pinky. Kita tengok yang nombor 2, Zarif. Zarif letak Jesus sebagai captain, tapi dia masih ada Haaland. Sebab tu dia ada 17 point. Tapi dia ada player Liverpool, Luis Diaz. Lepas tu dia ada player Manchester, Sancho. Lepas tu Gabriel Arsenal. So ni yang buatkan point banyak sikit lah. Malah macam mana pun kita masih ada satu lagi game. Okay, so kita tengok kalau ada apa-apa perubahan lah. Satu game tu bila ya Cikgu Rashid? Game dia Isnin kot selalunya? Hari Rabu. Rabu kan? Oh, okay. Rabu pagi. Rabu consider August lagi ya? Saya rasa masih consider August. Okay, baik-baik. Rabu 31. Yes. So itu masih update untuk fantasy lah. Ada apa-apa soalan pasal fantasy, guys? Selamat malam Tuan Samso. Ya, kepada semua yang tengah live, kalau ada soalan untuk Team Rex Fantasy tu boleh tanya. Okay. So itu saja. Kita terus pergi ke analisa ke? Baik. News kot Cikgu Rashid. Yalah, news dululah. Okay. So saya pergi ke Forex Factory. Okay. Since kita sekarang ni buat live kebanyakan masa hari Isnin, sebab biasa hari Isnin memang tak ada news. Okay. Jadi kita ambil malam lah. So macam hari ni memang tak ada news. Tapi pergerakannya dah mula rancak. Kejap lagi. Itulah baru nak tanya tadi. 10:30. So mungkin ada yang dah perasan pergerakannya agak rancak. So kejap lagi kita tengok lah. Lepas tu pagi nanti kita ada FMC member Brandon speech. Okay, saya rasa tak ada apa-apa sangat. So pergerakannya tengah berlaku sekarang ni. Okay, lepas tu kita ada German Premier CPI besok. Saya rasa tak ada apa sangat. Charles opening mungkin ada pergerakan sedikit untuk US dollar. Lepas tu ada speech macam biasa. Yang ni mungkin medium impact. Okay, lepas tu kita ada speech. Okay, yang ni pun sama, ni sama macam jaws opening, akan ada impact untuk US dollar lah, sebab sekarang market tengah fokus pada ni apa, job opening ataupun untuk NFP minggu ni kan, NFP hari Jumaat ni. Lepas tu hari Khamis kita ada chef punya CPI, ada pergerakan terjangka, tapi tumpuan minggu ni adalah untuk NFP. So secara ringkas, market akan fokus pada dua ni sebelum NFP. Okay, tapi pergerakan yang besar NFP lah. Yang ni pergerakan yang kecil, maybe
satu atau dua ataupun low medium impact. Tapi NFP yang orang kata the highlight of the week lah. Okay. Okay, so kita jangka kemungkinan besar NFP menunjukkan mungkin data susah nak cakap. Okay, saya rasa data ni lebih kurang 250,000. Okay, unemployment rate mungkin saya jangka dalam 3.6 ataupun 3.5. Average hourly earning saya masih jangka 0.4 ataupun 0.5. Net-net kita jangka mungkin ada kelemahan US dollar lah sedikit. Okay, so itu yang saya jangka lah untuk minggu ni. Okay. Oh, okay, baik. So bagaimana pula dengan ADP non-fund tu? Ada any prediction? Saya kalau saya kalau sini market tunjuk 310, maybe saya jangka dalam 250 macam tu lah. Saya jangka kurang. Okay. Kurang then is it US melemah juga? Yes, US dollar melemah. Minggu ni saya jangka US dollar melemah. Kalau gitu mungkin kesan dia besar sebab hari tu apa saya dengar yang waktu FOMC ya dia cakap apa lebih kurang berikan perhatian pada data lebih kurang kan. Yalah. So bermakna kesan data nanti akan lebih besar lah kan. Tak ada sebab market sekarang ni dah market dah nampak semua US dollar tengah lemah kan hari ni. Oh, okey baik. So market dah mula pricing sebab market memang jangka US dollar melemah minggu ni. Okey baik. Okey. Okey, so mungkin saya